don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Berikut daftar skuad Persebaya untuk Liga 1 musim 2022-2023 di bawah asuhan Coach Aji Santoso. Satria Tama, posisi penjaga gawang, usia 25 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Hernando Ari, posisi penjaga gawang, usia 20 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Andika Ramadhani, posisi penjaga gawang, usia 23 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. I Gede Dida, posisi penjaga gawang, usia 22 tahun. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Leo Lelis, posisi bek tengah, usia 28 tahun, nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Dandi Maulana, posisi bek tengah, usia 23 tahun, nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Salman Alfarid, posisi bek kiri, usia 20 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Atarik Erpa Aksalbalah, posisi bek kiri, usia 21 tahun, nilai pasar 2,2 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Muhammad Jainuri, posisi bek tengah, usia 26 tahun, nilai pasar 3,5 miliar rupiah. Rizky Rido, posisi bek tengah, usia 20 tahun, nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Koko Ari, posisi bek kanan, usia 22 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Arizki Wahyu, posisi bek kanan, usia 23 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Alwi Selamat, posisi gelandang bertahan, usia 23 tahun, nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Andrea Oktaviansyah, posisi gelandang bertahan, usia 19 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Muhammad Hidayat, posisi gelandang bertahan, usia 25 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Igor Vidal, posisi gelandang serang, usia 25 tahun, nilai pasar 3 miliar rupiah. Fernando Pamungkas, posisi gelandang tengah, usia 18 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Brilian Aldama, posisi gelandang tengah, usia 20 tahun. Marcelino Ferdinand, posisi gelandang serang, usia 17 tahun, nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Diki Kurniawan, posisi gelandang serang, usia 19 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Supriyadi, posisi sayap kiri, usia 19 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Akbar Firmansyah, posisi sayap kiri, usia 19 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Januar Eka Putra, posisi sayap kiri, usia 26 tahun, nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Rui Arianto, posisi sayap kiri, usia 17 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Arif Catur, posisi gelandang serang, usia 22 tahun,
Rizky Duyan, posisi gelandang bertahan, usia 23 tahun. Saipul, posisi gelandang serang, usia 19 tahun. Nilai pasar 869 juta rupiah. Ahmad Nupiandani, posisi sayap kanan, usia 27 tahun. Nilai pasar 1,74 miliar rupiah. So Yamamoto, posisi sayap kiri, usia 25 tahun. Nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Widi Syari, posisi striker, usia 18 tahun. Silvio Rodriguez Pereira Junior, posisi striker, usia 28 tahun. Itulah daftar skuad Persebaya untuk Liga 1 musim 2022-2023.